Teruslah berusaha untuk selalu menjadi baik, karena Allah akan menyaring dengan sempurna siapa saja yang pantas di dekatmu untuk mendampingi kebaikan-kebaikanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya robbal alamin. Sampai di hari Jumat, waduh gak terasa banget ya, udah mau weekend lagi, mau gajian lagi. Haduh, kayaknya tuh dilema banget, kok gak kerasa ya mau gajian ya, padahal uang di dompet masih banyak. Bercanda ya teman-teman, itu kayaknya cuma di dalam mimpi ya. Tapi jangan pernah bersedih ya, tenang aja, kalau pencapaian kali ini belum maksimal gak apa-apa, yang penting semangat kita selalu maksimal. Waduh, ini yang penting tuh kita selalu semangat-semangat ya teman-teman ya. Bun Ai mau nge-youtube apa mau minta dukungan jadi pejabat negara nih? Bercanda ya. Oke, untuk hari ini Bun Ai mau ngebahas 3 kata yang sering banget membuat kita gagal menabung. Perkataan menabung pangkal kaya, hemat pangkal kaya, itu emang udah melekat banget dari kita kecil. Tapi sayangnya hemat itu gak dijabarkan dengan baik. Maksudnya apa, kaya dijabarkan dengan baik itu maksudnya apa, itu yang kadang-kadang tuh membuat kita stres sendiri ya teman-teman. Hemat mulu kaya enggak, tua iya. Kalau tua tuh pasti. Jadi Bunda selalu analogikan, kaya itu adalah orang yang paling sedikit kebutuhannya. Kenapa? Sebagai contoh, kita punya uang 100.000 rupiah. Di hari itu kita cuma mau masak kangkung sama tahu tempe, bakal kaya raya banget kita, soalnya kembaliannya banyak. Tapi kalau kita mau masak rendang sama gulai nangka, itu bakal jadi miskin. Karena antara keinginan kita dengan kemampuan kita itu jomplang ya teman-teman. Jadi orang yang kaya itu adalah orang yang paling sedikit kebutuhan dan keinginannya. Ayo kita bisa memperkaya diri sendiri dengan menyederhanakan keinginan dan kebutuhan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke 3 kata yang sering banget bikin kita gagal menabung. Kata-kata yang pertama adalah rezeki nanti pasti ada, nikmati selagi ada, santai aja. Dan ini selalu disandingkan dengan kata harta tuh gak dibawa mati. Waduh, emang bener banget. Harta secara fisik gak kamu bawa mati, tapi secara rasa dan secara kebaikan itu bisa banget dibawa mati dengan harta amal jariah. Kamu punya harta, kamu sumbangin ke masjid. Kamu punya harta, kamu tolong anak yatim. Kamu punya harta, kamu ke rumah tafis. Itu akan dibawa mati loh teman-teman. Jadi dibanding harta kamu menguap sia-sia hanya menuruti keinginan kamu yang gak henti-henti. Bukan gak boleh ya, boleh banget. Tapi ini keinginan yang seolah-olah tuh gak henti-henti ya, sehingga kamu tidak bisa menghandle diri kamu sendiri. Jadi berhenti berkata itu, kalau emang gak mau nabung ya udah, akui diri sendiri saat ini aku gak mau nabung, maunya foya-foya dulu. Ya udah, kita hargai pilihannya gitu ya teman-teman. Kenapa di vlog-vlog Bun Ai, Bun Ai tuh suka bilang kayak gini ya, bahwa kita itu hidup hemat bukan suruhan pakar keuangan atau financial planner siapapun. Kita itu hidup hemat semata-mata memang Allah yang suruh. Jadi kalau udah Allah yang suruh, Allah yang ngatur hidup kita tuh lebih enak lagi. Kita nggak kayak nyari-nyari alibi supaya kita nggak mau ikut aturan itu. Itu sih tips dari Bun Ai ya. Tapi balik lagi teman-teman yang punya tips boleh langsung tulis di kolom komentar. Oke, mohon maaf sebelumnya kalau suara Bun Ai itu agak kayak ngos-ngos, terus kayak agak nggak enak didengar. Ini suaranya masih batuk banget ya teman-teman. Tapi insya Allah masih semangat untuk sharing-sharing. Sesemangat teman-teman yang selalu meninggalkan komentar-komentar positif. Insya Allah sesemangat itu juga Bun Ai ingin selalu berbagi sama teman-teman. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Oke, jadi balik dulu ya. Kata-kata rejeki kita gak menikmati. Nikmat itu adalah rasa yang gak bisa kita kasih tahu. Kayak nikmatnya keimanan, kita tuh gak bisa ngasih tahu nih ya. Ini bukti loh nikmat keimanan. Ini loh wujudnya itu gak bisa. Kayak cinta kali ya. Waduh-waduh, hari Jumat ngomongin cinta nih. Jadi adalah sebuah rasa. Nikmat tuh sebuah rasa. Orang ada yang makan cuma pakai jengkol, sayur asem, nikmat banget. Ada yang harusnya makan pakai fettuccine sama salad baru nikmat. Jadi balik lagi, nikmat itu adalah rasa. Dimana kita mengelola rejeki kita secara nikmat, itu adalah pola hidup kita masing-masing. Kita gak bisa kan, kita nih yang mohon maaf nih, yang makannya masih agak-agak berantakan, terus nyatain mereka yang makannya cuma oatmeal atau misalnya sayur-sayur, terus kita bilang ih gak nikmati kehidupan ya. Enggak ya teman-teman, karena nikmat mereka dengan nikmat kita itu berbeda. Prioritas kita sama mereka juga pasti berbeda.
Jadi jangan pernah orang-orang yang memilih hidupnya untuk mengelola rezekinya dengan menabung, dengan hidup hemat, dengan membelikan seadanya, itu kalian bilang bahwa ah kalian tuh nggak nikmati hidup gitu. Enggak ya teman-teman, karena nikmatnya mereka seperti itu, nikmatnya mereka tidak menjadi beban, apalagi omongan, apalagi cibiran ketika ada ujian itu datang. Waduh, hari Jumat ya, romantis banget sih Bun Ai. Oke, sampai sini masih sanggup ya? Kalau masih sanggup langsung aja kita lanjut ke poin kedua. Kata-kata selagi muda, kapan lagi, anak masih kecil-kecil, nanti kalau udah gede kan agak susah ya kalau diajak kemana-mana. Bener banget, Bun Ai ngomong ini kalau budgetnya oke. Jangan sampai teman-teman punya budget buat jalan-jalan setiap weekend secara rutin, tapi nggak punya budget untuk tabungan secara rutin. Makanya Bunda itu selalu bilang, boros tuh apa sih Bunda? Bunda tuh gak pernah nganggep boros tuh orang yang belanja tas 40 juta, 100 juta. Atau mungkin dia yang jajan bakso terus atau nge-GoFood terus. Itu menurut Bunda sih gak boros ya. Boros itu adalah dimana dia selalu keluar dari anggarannya. Jadi dia GoFood mulu tapi anggarannya oke. Anggarannya sampai, ya udah gak apa-apa. Dia boros terus tapi saving udah, investasi udah, mau jajan-jajan juga gak ada masalah gitu. Dia saving gak ada, investasi gak ada, terus dia jajan mulu. Nah ini yang dinamakan boros ya teman-teman. Jadi selalu Bunai bilang selama on budget itu gak ada masalah sama sekali. Nah tapi di sini Bunai cuma mau ngingetin aja bahwa ketika anak-anak dewasa kebutuhannya itu meningkat, dan kebutuhan meningkat itu akan kondisinya lebih terdesak ketimbang dia kecil. Contoh nih, kalau anak-anak udah dewasa mau pakai baju seragaman mas sama teman-teman, itu kan jauh lebih mendesak ketimbang anak TK kita yang kita bilang udah lah ya dek, ini kan ada sama-sama biru, pakai ini aja ganteng juga kok. Nah itu ya teman-teman. Nah yang harus diketahui lagi bahwa ketika mereka dewasa otomatis dong kita akan bertambah tua. Meskipun mau tanam benang kayak, sulam alis kayak, umur mah gak nipu ya teman-teman. Kita akan menua, produktivitas kita akan menurun. Jadi ketika kita bertambah usia, jangan berfokus dengan ah nanti kan penghasilannya bertambah, nanti kan suami juga naik gaji. Iya benar banget naik gaji, tapi kan kita berharap di kenaikan gaji itu bukan hanya untuk menambal kekurangan yang ada, tapi kita bisa mempersiapkan masa depan jauh lebih baik lagi, seperti dana pensiun atau investasi masa depan yang bisa diwariskan. Itu yang kita harapkan kan teman-teman ya. Jadi kalau saran dari Bun Ai, usahakan kurva ini nggak bertabrakan sama sekali. Jadi antara teman-teman kita menua dengan kebutuhan anak-anak yang meningkat, itu nggak bertabrakan. Makanya selagi anak masih kecil, kebutuhannya nggak terlalu banyak, inilah momentum terbaik kita menabung sebanyak yang kita mampu ya. Banyak versi orang kan beda-beda. Banyak kecil tuh masalah rasa lagi ya teman-teman. Sebanyak yang kita mampu, sebanyak yang kita bisa, sehingga nanti kalau masa itu datang nggak jadi stres sendirian. Oke, sampai sini kita mau sapa-sapa dulu ya. Aduh, ini Bunda benar-benar suaranya tuh Bunda sendiri ngerasain nggak enak ya teman-teman. Tenggorokannya tuh kayak sakit gitu. Padahal minum esnya tuh sedikit banget. Ini sensitif banget sama yang dingin-dingin. Teman-teman ada yang sama gak nih, sensitif juga sama yang dingin-dingin? Terus biasanya kalau udah mau batuk gini, biasanya langsung diapain? Apakah langsung minum obat atau mungkin hanya herbal aja? Oke deh, kita langsung sapa-sapa dulu ya. Kalau menabung harus sabar. Halo Bandung dan juga Blitar. Ada bubur pakai kecap. Halo Cibubur dan juga Cilacap. Ada kakak pergi ke kebon, halo Majalengka dan juga Ambon. Waduh, apa kabar kalian semua di sana? Sehat-sehat semuanya ya, dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai, like, comment positif, subscribe, terima kasih. Dan kamu yang baru ngeklik video ini, ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Oke, untuk menutup vlog hari ini, kata terakhir yaitu uangnya pas-pasan apa yang mau ditabung. Iya benar banget teman-teman. Nabung itu emang dirancang untuk kita yang uangnya pas-pasan sebenarnya, sama dirancang yang uangnya sedikit. Kalau banyak itu biasanya akan larinya ke investasi dan usaha. Yang kedua, kalau udah financial freedom biasanya sih gak usah mikirin nabung karena uangnya udah ngalir aja sendirinya. Jadi hempaskan kata-kata tersebut, menabung semampunya, sebisanya, karena menabung adalah jembatan bukan tujuan. Kalau tujuan nanti gak mau nebok celengan. Kenapa Bunda suka bilang jembatan aja? Teman-teman mau beli mobil, tujuannya tuh mobil, jembatannya itu nabung. Nah ketika jembatannya itu terpakai, terus tiba-tiba harus ada kebutuhan mendadak, jangan setelah
stres. Orang tujuannya tuh masih nyampe, masih ada. Yang goyah cuma jembatannya aja, ya udah kita tambel kayak gitu, teman-teman. Jadi semangat ya teman-teman, selalu berpikir ketika tabungannya terpakai, terbobok, selalu bilang, ah gak apa-apa, jembatannya yang rusak nanti aku benerin kok pas ada kesempatan. Tujuan aku masih ada, rumahnya masih ada, mobil masih ada, jalan-jalan ke pantainya masih bisa. Tetap semangat, coba lagi dan coba lagi. Karena menabung itu sebenarnya adalah tujuannya akan dikeluarkan kalau ada pengeluaran dadakan. Oke, itu aja Miss Amunda sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.